Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Ingat, klik tombol subscribe-nya guys ya. Di video sebelumnya saya pernah membahas bahwa Syiah itu adalah orang-orang ataupun umat yang sangat taat sekali kepada imam mereka guys. Karena memang dari segi bahasa, Syiah itu artinya taat gitu ya, patuh dengan imamnya. Saking taatnya mereka, banyak sekali hal-hal yang di luar akal sehat yang mereka lakukan untuk penghormatan terhadap imam besar mereka guys. Ya memang benar-benar terlihat aneh. Yang salah satunya yang paling aneh adalah memakan kotoran imam besar mereka. Tapi ini saya bukan membahas itu, ada video lainnya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke video yang pertama. Ini adalah kumpulan video. Sebenarnya ini adalah kumpulan video orang-orang Syiah yang sedang melakukan ritual tiarap ya guys, untuk memperingati hari kematian imam besar mereka. Coba kalian simak video berikut ini. Wow, apa ya harus melakukan seperti itu guys ya. Tapi nggak cuma itu videonya, masih ada lagi video lainnya. Coba kalian simak ya. Ini terlihat justru ada seperti rantai di lehernya. Apakah memang sengaja diberi rantai seperti itu? Apa seperti apa? Coba kalian simak video berikut ini. Ya beneran kelihatan ada rantai di apa namanya di lehernya guys ya. Dan aku juga pernah mengupload video tentang orang Syiah yang menggonggong seperti anjing guys, dan itu udah ditonton sekitar 1 juta lebih. Nanti aku letakkan aja linknya di deskripsi biar kalian juga bisa lihat. Dan kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini justru bukan di mana, di tempat seperti tadi yang kalian lihat. Ini malah di jalan guys. Jadi dia merayap di jalan. Wow, itu benar-benar sakit sekali. Coba kalian simak video berikut ini. Oh
Dan dia rela melakukan hal tersebut demi memperingati hari kematian imam besar mereka. Wow, ini benar gak sih ada di ajaran agama Islam seperti ini? Sepertinya ini memang benar bukan Islam kali ya. Kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini juga terlihat ada orang-orang Syiah yang melakukan hal yang sama. Tapi ini bukan merangkak, tapi kelihatannya lebih ke seperti apa namanya? Iya, kalian simak aja video berikut ini. Ya, seperti yang kalian lihat mereka merangkak guys ya. Tapi masih ada video lainnya lagi. Coba kalian langsung aja simak video berikut ini. Ini nggak merangkak tapi seperti membawa sesuatu ya. Mungkin itu adalah benda tajam yang biasanya dipakai untuk mencambuk dirinya ketika memperingati hari raya Asyura. Coba kalian simak video berikut ini. Ya sudah banyak sekali ya video-video aneh tentang orang Syiah yang sudah saya upload di channel ini. Kalian bisa cari aja di channel ini karena di situ kalian bisa lihat lah betapa anehnya ritual ibadah mereka. Dan juga beberapa hari yang lalu itu TV One mengupload video tentang ritual ibadah orang-orang Syiah yang memperingati hari Asyura itu di Indonesia dan pengikutnya cukup banyak sekali. Artinya di Indonesia juga banyak orang-orang Syiah. Ya mungkin saya akan bahas itu selanjutnya, tapi saya masih mempelajari lagi karena ada banyak sekali guys, Syiah itu kan juga terpecah-pecah. Apakah Syiah apakah yang ada di videonya TV One itu? Intinya adalah mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, adik-adik kita dari paham ataupun ajaran-ajaran sesat, karena ada banyak sekali di dunia ini. Semakin tua dunia semakin banyak bermunculan aliran-aliran baru yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi.